Ketika itu, saat Titiang masih SD. Ketika ditanyakan siapa teman Titiang yang paling akrab dan setia. Jika Titiang harus berkata jujur, jawab Titiang adalah air mata. Dikala sendiri, mata Titiang selalu basah karena menangis. Hanya dengan menangis, tempat Titiang bisa mengadu. Ya, Titiang hanyalah seorang anak keluarga miskin, anak seorang buruh tani, penggarap kebun orang lain. Untuk kebutuhan sehari-hari saja, sudah sangat susah, apalagi untuk membiayai biaya sekolah. Titiang selalu diminta untuk membantu pekerjaan orang tua Titiang, dan selalu diminta untuk berhenti sekolah. Sud bu masuk nawikna. Memek sing idang miayain Dewi. Tapi yang dak masuk, Mek. Yang dak di dokter. Memek sing idang miayain yang kenang. Dewi ngelah hadiliu. Tidak. Titiang tidak mau. Selalu bilang ke Bapak Titiang, Ibu Titiang, Titiang ingin sekolah. Titiang ingin menjadi anak yang pintar, agar Titiang dan keluarga Titiang tidak selalu miskin, tak bisa apa-apa, dan nasib kita selalu tergantung pada orang lain. Titiang punya cita-cita. Bagaimana Titiang bisa meraih cita-cita Titiang jika Bapak, Ibu Titiang tak mampu membiayai? Karena kami memang miskin. Kami memang miskin. Titiang ingin menyerah dan pasrah. Hanya doa yang selalu Titiang panjatkan. Semoga Tuhan menjawab dan mengabulkan keinginan Titiang. Itulah kisah nyata dari Tanestapa, salah seorang putri Pertiwi, penerus generasi Indonesia ke depan, Loh Dewi Satriani. Nyaris putus asa, nyaris putus sekolah akibat kemiskinan. Lain cerita Ikomang Ego, nasibnya lebih parah. Pernah menjadi gelandangan dan pengemis, sering menjadi sasaran penangkapan Satpol PP. Hari lahir bahkan nama saja tidak tahu dan pemberian orang lain. Keluar masuk sekolah hal yang sangat biasa, itu pun karena ada orang yang baik hati menyekolahkannya. Kesehariannya membantu orang tua membuat gula merah di kampung. Dan ini adalah Kadek Namiani. Dengan keterbatasan fisik, hidup dari usaha keluarga berjualan kerupuk, biaya hidup pas-pasan bahkan cenderung tidak cukup. Keduanya memiliki nasib yang sama. Pemirsa, kisah mereka merupakan sebagian kecil dari kehidupan Bali pada sisi yang lain. Wajah Bali sebagai pulau dewata, pulau surga, destinasi utama wisata dunia adalah gambaran dari kesejahteraan, kemakmuran, dan juga kemewahan. Keinginan Bali untuk terbebas dari kemiskinan masih perlu kerja keras, mengingat
tingkat kemiskinan penduduk di Bali masih relatif tinggi. Data dari BPS Oktober tahun 2017, kualitas kemiskinan Bali meningkat. Peningkatan penduduk miskin dibarengi dengan kenaikan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,153 poin dan keparahan kemiskinan sebesar 0,53 poin. Data BPS atau Badan Pusat Statistik Provinsi Bali hingga September tahun 2017, persentase penduduk miskin adalah 4,14%. Penduduk miskin di Bali 176 ribuan orang lebih. Permasalahan yang menyertai pada keluarga miskin adalah anak. Akan selalu dilihat sebagai alat untuk membantu dalam membiayai keluarga. Sehingga ketika anak mulai memiliki tenaga, belum tamat SD anak sudah diminta untuk membantu orang tua, mencari air, memelihara ternak, ataupun berkebun. Potensi kerawanan putusnya anak sekolah banyak terjadi di daerah miskin yang letaknya di pedalaman Pulau Bali, seperti Kintamani, Nusa Penida, desa-desa di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem. Gubernur Bali dua periode tahun 2008 hingga 2018, Made Mangkupastike, yang dilahirkan di desa miskin di Sanggelangit, Grogak, Kabupaten Buleleng, sangat memahami dan menghayati bagaimana derita menjadi orang miskin. Derita menjadi orang miskin yang sangat sulit untuk menggapai pendidikan yang layak, yang melandasi lahirnya sebuah gagasan monumental yang sangat mulia. Made Mangkupastike bertekad kuat untuk menghilangkan kemiskinan nyata penduduk Bali melalui program pendidikan berkualitas. Salah satu caranya, mendirikan sekolah menengah SMA yang berkualitas yang hanya diperuntukkan bagi orang miskin. Gagasan dan tekad untuk menyelamatkan orang miskin dengan memperbaiki kualitas pendidikan di Bali, akhirnya melahirkan sekolah berasrama dengan nama SMA Negeri Bali Mandara. Sekolah ini diresmikan pada tanggal 8 April tahun 2011, bertempat di sebuah desa terpencil dan gersang, tepatnya di Desa Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Bangunan awal yakni dengan memanfaatkan bekas sekolah pertanian dengan kondisi awal yang sangat memprihatinkan. Sekolah Bali Mandara dibangun bagi masyarakat miskin yang ada di Bali. Dalam penerimaan siswa baru, 90% akan dipilih yang paling miskin terlebih dahulu, sisanya 10% baru mengarah ke prestasi. Tidak menganggap bahwa kemiskinan itu sebagai penghalang untuk meraih sukses. Tapi sebaliknya, kemiskinan itu sebuah branding yang bisa kita berdayakan untuk membuat semua pemerhati pendidikan, semua stakeholder untuk memberikan perhatian kepada anak-anak miskin ini. Artinya, anak-anak miskin jangan takut tidak punya biaya untuk sekolah. Karena pemerintah telah menyiapkan berbagai program, salah satunya adalah SMA Negeri Bali Mandara. Jadi kita, sekali lagi, penerimaan murid ini betul-betul transparan. Bapak Gubernur pun tidak pernah mencampuri. Hanya satu pesan beliau, kerjakan dengan baik dan pertanggungjawabkan. Itu pesan beliau. Calon siswa-siswi akan dicari hingga ke pelosok Pulau Bali. Observasi kemampuan ekonomi didasarkan atas 19 kriteria kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik.
Swastiastu, Pak. Swastiastu. Untuk memastikan calon siswa betul-betul miskin, akan dilakukan peninjauan langsung ke rumah oleh panitia. Kebenaran data akan didukung bukti foto kondisi rumah dan kondisi keluarga mereka. Calon siswa juga akan mengikuti tes psikologi yang meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, tes kepribadian, dan tes minat dan bakat. Juga akan dilakukan tes kesehatan, wawancara, dan dilakukan penelusuran potensi peminatan. Cerita derita Loh Dewi Satriani, Komang Ego, Kadek Namiani, dan siswa miskin lainnya di Bali sekarang sudah berakhir, bahkan berubah menjadi senyum ceria, semangat membara, dan penuh optimisme. Kini menjadi murid sekolah SMA Negeri Bali Mandara yang siap untuk mencetak mereka menjadi pemimpin masa depan. Anak miskin yang telah lolos seleksi di SMA Negeri Bali Mandara selanjutnya dibagi ke dalam gerha, sebutan lain rumah atau keluarga. Terdapat 9 rumah yang dibimbing oleh mata pita atau orang tua asuh yang akan dibantu oleh seorang siswa. Aktivitas, pembimbingan, dan pendidikan sudah dimulai dari gerha. Untuk menjalin kekompakan dalam gerha, maka setiap tahun gerha ini akan dilombakan. Di awal tahun ajaran, para orang tua menitipkan satu pohon pada anaknya untuk ditanam di sekolah. Pada anaknya, para orang tua menitipkan pesan, rawatlah pohon itu sebagaimana kamu merawat orang tua. Saat orang tuanya menengok anaknya sekali dalam sebulan, mereka juga akan melihat pohon yang ditanam anaknya. Bila pohon itu mati, artinya peserta didik bisa disebutkan sudah lupa pada orang tuanya. Kiranya dapat memberikan inspirasi kepada kalian terkaitnya bagaimana kalian nanti ke depannya. Pada waktu-waktu tertentu di masing-masing rumah akan digelar acara parenting atau kelas inspirasi. Kelas inspirasi tujuannya untuk mendorong leadership atau jiwa kepemimpinan dan entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan. Pada acara kelas inspirasi, para orang tua siswa ataupun alumni sekolah diundang untuk memberikan pelajaran dan pengetahuan tentang profesi yang mereka jalani sebagai motivasi bagi peserta didik. Kalian bisa motivasi diri kalian dengan tujuan di sini itu, kalian bisa dari belajar di organisasi, kalian juga bisa belajar. Selain para orang tua atau alumni, juga dihadirkan pihak dari luar seperti pejabat, pengusaha, atau tokoh masyarakat lainnya untuk memberikan motivasi pada peserta didik. Sebagai sekolah berasrama, semua kegiatan siswa telah diatur dengan baik. Untuk melatih kedisiplinan, setiap pagi mereka harus bangun pukul 4.45 untuk berolahraga. Dari olahraga pemanasan hingga push-up sebanyak 100 kali. Sekolah ini juga mewajibkan semua siswanya untuk berlatih bela diri.
Mereka dididik disiplin dan fisik seperti militer. SMA Negeri Bali Mandara, selain menerapkan sistem pembelajaran konvensional di kelas, juga telah menerapkan sistem pembelajaran kelas maya atau e-learning. Kurikulum yang dibuat telah sesuai dengan standar nasional, namun juga diperkaya dengan standar internasional seperti TOEFL IBT, ITP, dan juga GLPT, atau dikenal dengan nama Javanese Language Proficiency Test. Siswa-siswi SMA Negeri Bali Mandara ini akan diproyeksikan menjadi generasi emas pemimpin masa depan. Untuk membentuk generasi pencipta, selalu berpikir kritis dan inovatif, siswa SMA Negeri Bali Mandara diarahkan untuk memiliki karakter berbudaya, salah satunya dengan melakukan riset. Sekolah membentuk Dewan Riset Sekolah untuk memancing peran aktif dalam melihat permasalahan di sekitarnya untuk mencarikan pemecahan yang tepat dan bermanfaat. Beberapa siswa telah berhasil membuat produk teknologi tepat guna, seperti pemanfaatan ampas teh menjadi paving block, menciptakan mesin tutorial gamelan Bali, teknologi pemilahan sampah secara sederhana, teknologi pengecek kesehatan, dan juga teknologi meramal cuaca. Beban belajarnya kita nyatakan dengan sistem kredit semester. Kenapa? Karena sistem ini sangat holistik dan manusiawi, tergantung dari bakat, minat, dan kecepatan peserta didik. Sehingga akhirnya mereka bisa menyelesaikan studinya dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun sesuai dengan bakat, minat, dan kecepatannya. Nah, kemudian dari sisi non-akademik, soft skill-nya betul-betul kita asah di sekolah ini. Kita punya waktu yang panjang, dari pukul 4.45 pagi sampai pukul 10 malam. Jadi soft skill ini menjadi harga mati di sekolah ini. Karena kita tahu kalau siswa tidak berkarakter, meskipun dia pintar, itu tidak ada artinya. SMA Negeri Bali Mandara telah melahirkan siswa-siswi yang berprestasi. Di usianya yang masih cukup muda, telah menorehkan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Di antaranya, mewakili Indonesia dalam ajang Intel ISEF tahun 2017 di Amerika Serikat, penghargaan medali emas pada OPSI tahun 2016, pertukaran budaya ke berbagai negara, Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017 dari Kemenpan RB, dan masih banyak lagi. Peserta dididik sehingga lulusannya nanti benar-benar cerdas dan berintegritas, serta layak menjadi pemimpin. Anak-anakku, SMA Bali Mandara, saya ingin berpesan bahwa apa yang telah kalian dapatkan selama ini, baik bimbingan, pengetahuan, semangat, disiplin yang telah ditanamkan selama ini di SMA Bali Mandara, harus terus menjadi bekal kalian dan harus kalian kembangkan ke depan, karena kita semua, masyarakat Bali, khususnya keluarga kalian semua, berharap banyak kepada kalian. Kalian harus terus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan oleh Bali selama ini kepada kalian. Jangan menyia-nyiakan waktu yang ada, jangan bersantai-santai, tetapi belajar dengan baik, berusaha dengan baik, dan tetap menjaga
nama Bali, nama baik Bali, dan juga nama baik sekolah kalian. Inilah dia SMA Negeri Bali Mandara, The Fit Student Graduation. Juni Suartam, Bulale. Di Putu Dia Anggren, Denpasar. Gede Darmayasa, Bulale. Sampai saat ini sih kita sudah punya 314 alumni, tambah sekarang tamatan lagi 90, jadi sudah 404 alumni. Dan itu mereka tersebar di seluruh dunia. Itu membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di tingkat dunia. Harapan kita suatu saat itu mereka betul-betul bisa memutar status sosial ekonomi dan status sosial keluarganya di masyarakat, sehingga yang selama ini mereka terinjak-injak itu bisa terangkat. Orang tua saya tuh bebannya berkurang gitu. Jadinya mereka bisa fokus bayar hutang sama memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi sekarang saya dapat di ITB full beasiswa gitu. Orang tua saya nggak ada ngeluarin uang gitu. Apresiasi datang dari berbagai pihak menyangkut hasil pembelajaran yang dilakukan SMA Negeri Bali Mandara. Persaingan akan semakin ketat, semakin kuat, semakin keras, dan semakin kejam ke depan kalau kita tidak punya kualitas untuk berjuang. Bekali dirimu untuk mampu berjuang untuk menjadi dan menjaga Bali yang kita cintai. Kemiskinan identik dengan kebodohan. Memahami bahwa kemiskinan dapat mengakibatkan kebodohan itu sangatlah penting. Peserta didik di SMA Negeri Bali Mandara merupakan anak miskin yang memiliki kesadaran dan keinginan tinggi untuk maju. SMA Negeri Bali Mandara akan menjadi media untuk mewujudkan generasi emas penerus bangsa yang akan membantu perekonomian keluarga dan juga menyumbangkan kemajuan untuk bangsa dan negara. Langkah, tegak, maju! Jalan! Orang miskin dosanya lebih besar.